Pemirsa, jajaran tim unit Reskrim Polres Blitar Kota menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Blitar. Petugas mengamankan 3 warga yang diduga pelaku judi sabung ayam. Kedatangan petugas seketika membuat warga yang tengah judi sabung ayam panik berusaha melarikan diri. Penggerebekan judi sabung ayam di Desa Dandong, Kabupaten Blitar itu diduga telah diketahui warga sebelumnya sehingga polisi hanya mengamankan 3 orang di lokasi. Selain mengamankan 3 warga, petugas juga mengamankan barang bukti 8 ekor ayam aduan, 2 buah kurungan, serta 12 unit kendaraan bermotor. Kami tetap mendalami untuk lokasi tersebut, penyelenggaranya siapa, karena ada dari 3 orang yang kita amankan kemarin hanya berperan sebagai penonton dan pengakuannya baru datang pada saat itu. Jajaran kepolisian Polres Blitar Kota akan terus melakukan patroli hingga kasus perjudian di wilayah hukum Polres Blitar Kota bisa diberantas. Ramadan melaporkan dari Blitar.